más. Izin Bu Host. Ya, siapa Indro? Teman-teman, jangan lupa absen kolabjar pagi sore ya. Assalamualaikum Pak Wahab. Sarapan mungkin Bapak. Pak Hendro. Di mana posisi Pak? Masih di Palu jam 9 start. Okay. Siap. Sebelum jam 9 sudah start langsung. Iya, jam 10 posisinya Bapak di sini juga, Pak. Saya kan jam 2 ya. Baik ya, bayamin jam 11.30. Iya, siap betul, Pak. Iya, ini mandarat ini. Masih banyak longgarnya, Pak. Amin, insyaallah. Lancar. Ya. Bulan pagi ini angkatan 98 itu masih ada ceramah, Pak. Apa narasumbernya? Dari saya belum tahu dari Pak siapa yang bawa yang dari sini. Mungkin dari sana ya. Iya, dari sini, Pak. Panitia sini, Pak. Dari pejabat sini, Pak. Iya. Sip. Korvalunya, Pak. Sip. Jadi digabung di dua angkatan 97-98, Pak. Oke. Siap. Mantap. Untuk nginapnya? Itu di hotel itu apa? Merah. Oh iya, dan Citra, siap. Kami di situ? Tadinya kita di situ, Pak. Terus saya pindah di asrama, Pak. Karena di sana. Lebih enak gabung sini. Cocok. Gampang. Iya. Gampang anunya, Tom. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat bergabung, Pak Bang. Pagi. Haji Barun. Ye, siap. Pak Hendro, izin masuk. Siap, Pak Haji. Ah, masih batuk ini, Pak. Teman-teman, silakan absensi paginya di 7.30 ya. Atau di 7.26 bisa. Sudah absen semua? Sorry. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Maaf, saya matikan kamera supaya menghemat kuota. Sudah terlihat. Iya, supaya tidak beban, Pak. Soalnya jaringan Parigi ini lumayan. Pak Hendro, saya matikan kamera setengah batang lagi, Pak. Siap. Menyusul. Untuk obat batuk, Pak. Menyusul. Siap. Saya include dengan penghematan data dan matikan kamera juga dengan sebat dua bat. Tambah napas. Supaya ada napas, betul, Pak Wahab.
Assalamualaikum Pak Sigit, selamat bergabung Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Assalamualaikum Pak Sigit, sehat selalu. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak. Aman, aman. Sehat. Aman, itu yang dicari itu sehat. Ya, itu. Rupanya ini, kita nanti kita siapkan kamarnya Bapak di Parigi. Kebuan. Saya sempat ini sebentar jam 9. Hari ini berangkat Pak? Ya, insya Allah selesai ini langsung berangkat. Wih, berarti kita kejar-kejaran di sini. Saya sudah siap Pak. Bajuku sudah saya pakai yang begini. Saya sudah pakai baju begini. Langsung terbang. Nanti saya di sini sediakan hadiahnya Pak De. Iya. Siapa yang duluan tiba? Tapi tidak, saya mau singgah-singgah dulu. Saya mau menikmati dulu. Lama tidak jalan. Dan baju ini juga selama pandemi tidak saya pakai. Makanya saya pakai hari ini. Sip, mantap. Aduh. Baju-baju begini banyaknya. Mau dibikin apa semua baju itu? Tetap adventure jalan terus. Ya. Yes. Enggak, tapi tidak seperti dulu sudah. Sudah tidak mau saya jauh-jauh. Saya Morowali itu terus. Sudah saya lego semua itu. Alat untuk jalan jauh sudah habis semua itu. Morowali. Kayaknya biar yang lain. Biar yang lain dulu Morowali. Kan bangkep ibu-ibu ya. Bangkep ibu-ibu kayaknya. Saya sudah mengundurkan diri dari yang perjalanan jauh. Saya mencari yang dekat-dekat. Waduh, cari aman. Jekom, le. Iya. Mohon izin Bapak Ibu pengampunan boleh tinggal ya, satu menit ya. Sepertinya waktu sudah hampir 7:30 ya. Sudah bisa kita mulai ini Bapak, mohon izin Pak Sigit dan Pak Bahrun. Silakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di pembelajaran agenda kedua. Dan di room ini telah hadir masih tiga ya, fasilitator kita. Ada Bapak Dr. Andus Wahab Harmain atau Budi Wasito MP dan Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI. Dan untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada yang lapor. Bapak siapa itu? Muhammad Iqbal. Silakan. Pak Haji Bahrun yang terima. Yang datang duluan, Pak. Yang masuk duluan. Baiklah, yang menerima pelaporan pada pagi hari ini saya persilakan Bapak Wahab. Saya persilakan yang melapor. Ya, silakan. Yang melapor. Yang lapor siapa? Laporan. Peserta yang melapor siapa? Laporan siapa? Saya. Ya, silakan Pak Raid. Untuk peserta duduk, siap, gerak. Lapor. Latsar CPNS Angkatan 106 Kabupaten Banggai Kepulauan. Jumlah 37 lengkap. Siap menerima materi. Laporan diterima, diawali dengan doa, laksanakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak.
Berapa Ibu Dewi terlempar? Iya Pak. Mohon izin Bapak, saya atur kembali lagi dulu Pak ya. Iya. Iya. Silakan dulu berbincang Bapak. Terlempar saya. Terlempar. Iya, jaringan di kantor kurang bagus Pak. Iya. Maaf. Apalagi cuaca ini, aduh, mendung-mendung. Iya. Jangan kemudian di kebun kopi. Mohon maaf Pak. Ya, menunggu sebentar Bapak, saya atur lagi breakout room-nya. Siap. Ya, silakan yang melapor, melapor terlebih dahulu. Saya sudah. Oh, ya. Mohon maaf Pak. Gara-gara. Iya Pak. Tidak sempat monitor sampai ada hostnya, aduh. Iya, mohon maaf Pak Sigit. Allah Akbar. Tenang, Dewi, tenang. Tenang. Iya. Ketenangan. Ketenangan. Kayak Palu bagian selatan aman ini, mudah-mudahan ini. Yang utara-utara kemarin terganggu semua ya. Iya Pak. Iya Pak. Saya kemarin agak anu juga. Nah, sesendat. Saya mau buka toko jaringan Pak. Bagus itu Pak. Rupanya, oh, rupanya ini membaca pasar dia. Siap. Bagus kalau toko jaringan Pak. Kita mau bond dulu. Oh begitu. Berarti saya harus siapkan visa lagi ini. Saya bertugas baru dilunasi. Ya, sesaat lagi Bapak Ibu. Ditambah 5 menit aja Dewi kalau kemarin. Ya, saya belum ini juga Kak, pas waktunya. Saya belum ini juga nyerahkan. Nanti pasti pas waktunya. Untuk yang merekod di setiap kelompok, jangan lupa langsung merekod ya. Akses sudah diberikan. Sudah di kelompok saja. Iya, di setiap-setiap kelompok itu diberikan akses untuk merekod. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk masuk ke room masing-masing kepada Bapak fasilitator. Saya persilakan. Nah, belum muncul. Oh, sudah. Iya, sudah. Silakan Bapak. Saya klik untuk muncul. Untuk Ibu Dewi. Ini sudah lengkap ya. Lengkap. Dengar suara saya? Belum Pak. Belum lengkap Pak. Sudah lengkap. Bersapu lagi belum? Oh ini Muhammad Kabul. Ada dua orang lagi. Nah, sudah lengkap. Sudah lengkap Pak. Oke, lengkap. Ini Pak Surahman belum muncul gambarnya. Tapi dengar suara saya ya kan? Dengar Pak. Ketua kelompok dengar. Siapa? Belum tunjuk ketua kelompok. Bapak Surahman. Oh, Surahman. Baik, kita mulai sambil menunggu Bapak Iqbal ya. Bapak Iqbal. Pak Kabul Pak. Pak Kabul kok tunjuk, belum tunjuk Muhammad Kabul ya. Ya, oke, okay. Sepakati aja ya. Berarti enggak ada ketua kelompok. Baik, sambil menunggu evaluator atau host ya, kita mulai saja ya. Nah, karena saya ini mendesak waktu ke Parigi ya, jam tunggu di sana. Baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini di pertemuan pertama pada agenda 2 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan
kesempatan insya Allah diberikan kelancaran sampai dengan akhir pembelajaran, bahkan sampai dengan akhir Bapak Ibu untuk mengikuti latsar ini. Baik Pak teman, saya biasa panggil teman, biasa juga saya panggil Bapak Ibu biar kita punya suasana lebih akrab ya. Kalau dengan saya, kalau saya lihat peserta ini basicnya lebih dominan dari kesehatan. Kemudian di luar ini akuntansi satu sarjana pertanian, ya, kalau tidak salah. Jadi dari 10, 8 yang dari basic kesehatan. Mungkin bisa kita sharing ya. Baik, dalam pembelajaran ini, teman-teman, di agenda 2, kita diawali dengan salam kenal ya. Salam kenal. Baik dari Bapak Ibu, didahului dari Bapak Ibu, kemudian saya, terus saya lanjut dengan penyampaian materi tentang agenda 2. Kalau tidak salah, bahannya saya sudah upload ya. Ada yang sudah buka? Sudah. Berarti kalau sudah buka, sudah baca, syukur kita bisa diskusi ya. Karena saya upload itu 2 hari lalu sebelumnya. Supaya bisa teman-teman ada referensi, bisa membaca apa yang bisa kita saya sampaikan. Oleh karena itu kita mau mulai dari teman-teman sesuai urutannya. Ya. Tidak usah lagi sesuai urutannya. Jadi kalau bisa di-mute saja semua suaranya biar cepat. Ya. Bisa di-mute ya. Dibuka, dibuka, semua dibuka. Kemudian tidak ada gangguan. Dibuka, dibuka. Oke, jadi kita urut ya. Jadi perkenalkan itu nama, terus tempat kerja saja. Bukan asal lahir ya, nama, tempat kerja. Nanti kalau bisa, ya teman-teman bisa menginformasikan kepada saya apa yang saudara dapat di pelajaran mandiri sebelumnya itu di MOC. Masif open online course. Jadi teman-teman kan sudah masuk situ ya. Itu saja yang disampaikan ya, singkat dan jelas, nama, kemudian tempat kerja, terus apa yang teman-teman peroleh di room MOC. Silakan secara berurutan. Saya menyimak. Ini belum tahu daftar urutannya. Kalau di saya itu ada Anissa, Endang, Fatma, Ilham, Muhammad, Iqbal, Rifki, Saiful, Siti Nikmas, Rahman, Muhammad, Kabul. Urutan aja, urutan. Cepat. Baik, pertama nama saya Anissa Mutia dari Dinas Pertanian. Yang saya dapat dari MOC agenda 2 yaitu kita mendapat ada 7 materi. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Lanjut, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maros Diana. Saya dari Puskesmas Kotikum Selatan. Yang saya dapatkan dari pembelajaran di agenda 2 ini, bagaimana kita berperilaku menjadi ASN yang berakhlak, seperti yang sudah disebutkan saudari Anissa tadi. Oke, lanjut. Makasih. Yang sudah langsung di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kabul. Saya dari Puskesmas Sabang. Yang
saya baca dari materi yang saya pelajari ada 7 tentang Allah itu kemampuan memberikan pelayanan beriman kepuasan masyarakat, kemudian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, selanjutnya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam mengarahkan serta menghadapi perubahan, membangun kerjasama yang sinergi. Terima kasih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Tempat bekerja di Dinas Perikanan. Materi yang saya dapat dari MOC tentang agenda 2 tentang berakhlak. Berakhlak itu kan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, bagaimana kita sebagai ASN melayani masyarakat. Kemudian loyal, bagaimana kita loyal terhadap pimpinan untuk akuntabel, bagaimana kita menggunakan fasilitas daerah atau fasilitas negara dengan bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Safari. Instansi bekerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Materi yang saya pelajari di agenda 2 ini yaitu ada 7. Yang pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, 6 adaptif, 7 kolaboratif. Yang mana berorientasi pada pelayanan itu semua pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan akuntabel yaitu kewajiban kita untuk bertanggung jawab segala tindakan kepada atasan. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Haji Nasur. Saya bertugas di Puskesmas Lumbi Lumbia, Kecamatan Bukau Selatan. Terkait dengan yang saya dapatkan dalam agenda 2 di MOC, yaitu terkait dengan berakhlak, di mana kita sebagai ASN berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana berorientasi pelayanan, kita sebagai ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima dan kepuasan kepada masyarakat. Selanjutnya akuntabel, kami bertanggung jawab sebagai ASN atas kepercayaan yang diberikan oleh atasan. Ketiga yaitu kompeten, kami terus belajar sebagai ASN untuk mengembangkan kapabilitas kita sebagai ASN. Keempat yaitu harmonis, kami saling peduli dan menghargai terkait dengan adanya perbedaan. Kelima yaitu terkait dengan loyalitas, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian adaptif, kami terus berinovasi sebagai ASN untuk bagaimana menggerakkan sebuah perubahan. Terakhir yaitu adanya kolaboratif yang di mana membangun kerjasama antar kami untuk lebih sinergis. Baik, terima kasih, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refki Dwi Mezanto, instansi RSUD Trikora Salakan.
di agenda 2 ini saya mempelajari tentang core value ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pada pelayanan, di mana kita diberi wewenang untuk memberikan pelayanan yang prima dan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua itu akuntabel. Di sini kita diberi memegang kepercayaan yang memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan. Untuk kompeten, kita dituntut untuk terus belajar memberikan agar dapat menjadi kompeten untuk pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya harmonis. Di sini kita dijunjung untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di tempat kerja. Yang selanjutnya loyal di sini kita harus loyal kepada atasan dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya itu adaptif. Kita dituntut untuk selalu siap menghadapi perubahan dalam melaksanakan tugas. Yang selanjutnya itu kolaboratif. Di sini kita dituntut untuk selalu bisa bekerja sama dengan bekerja sama di lingkungan pekerjaan. Saya pikir sekian. Terima kasih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nikma N. Musa. Saya bekerja di RSUD Trikora Salakan sebagai perawat. Yang saya dapatkan dari materi MOOC Agenda 2 yaitu bagaimana kita sebagai ASN dapat bersikap, bersifat, dan berprinsip dengan cara berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, di mana kita sebagai ASN harus mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian untuk yang kedua, akuntabel, atau kita sebagai ASN dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kemudian untuk kompeten, di mana kita sebagai ASN harus mau berkembang dan belajar. Kemudian yang keempat, yaitu harmonis, di mana kita sebagai ASN harus saling peduli terhadap sesama, kemudian dapat menghargai perubahan. Kemudian yang selanjutnya ada loyal, yaitu di mana kita berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan bersama untuk kemajuan Indonesia. Kemudian untuk adaptif, kita mampu berinovasi dapat menghadapi perubahan. Kemudian untuk kolaboratif, di mana kita bisa membangun kerjasama yang sinergis. Terima kasih. Masih lanjut. Tempat kerja di Puskesmas Patu Kuki. Yang saya tanggapi, yang saya dapatkan dari pembelajaran MOOC ya, mengenai agenda 2 ini, yaitu kita sebagai seorang ASN dituntut di sini kita yang pertama berorientasi kepada memberikan pelayanan yang prima ya, kepada masyarakat. Kemudian akuntabel, artinya kita bertanggung jawab dengan apa yang tantangan yang selalu berubah-ubah. Jadi kita masuk zaman yang terbaik di semua kaitan dengan zaman. Di sini kita sebagai seorang ASN kerjasama yang baik dengan sesama ASN untuk kemajuan suatu organisasi. Kemudian loyalitasnya kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, di sini kita ada komitmen, terus kontribusi, kemudian menjaga rahasia negara, kemudian menjaga nama baik sesama ASN. Kemudian adiktif, di sini kita di
terus berinovasi dan antusias dalam menerapkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian kolaboratif menjalin kerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya kira dari sisi latar belakang pendidikan, tadi saya katakan cuma 8 ya, kesehatan pada semua, cuma rupanya ada 3 di luar dari kesehatan ya. Ada yang dari perindak, ada pertanian, dan perikanan. Kalau si siapa nih, Refki Dwianto itu sarjana akuntansi ya, di rumah sakit ya? Iya Pak, di bagian keuangan. Waduh, hebat, bagus ya. Ya. Baik teman-teman, saya sudah menyimak ya perkenalan dari teman-teman, khususnya di asal kerja. Nah, coba saya izin share ya, sekaligus saya tampilkan bahan dan saya perkenalkan. Ini kelihatannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, kelihatan ya. Baik, ini kalau teman-teman sudah baca ya, ini biodata saya ya. Kalau tadi saya kenapa saya bilang dari kesehatan, saya dari basic awal itu dari kesehatan ya. Jadi kalau dilihat dari riwayat pekerjaan dari CPNS ya, 89 sampai dengan 90 itu saya di kesehatan. Ya, sebelum jadi PNS saya ikut juga sama-sama dengan apa yang teman-teman ikut sekarang. Ya, cuma namanya beda. Ini kan namanya Laksa. Dulu masih saya tahun 89 itu prajabatan. Ada yang sudah lahir 89. Atau masih SD. Saya, Pak. Oh, sudah lahir. Yang lain belum, ya. Ya, jadi nama saya jelas ya, asal oke, sudah baca. Yang penting itu ya ini ya HP, kalau ada hal yang mau dikomunikasikan, ada email saya juga ya, nanti tolong kalau ada hal-hal yang mau dicarikan informasi ini bisa dihubungi ya. Baik, ini sekedar perkenalan. Kalau soal riwayat pekerjaan ini sebelum Widya Suara ya, nih teman-teman sudah baca, saya tidak perlu lagi sampaikan secara detail pengalaman saya sebelum menjadi Widya Suara. Baik, kita teman-teman di agenda 2 khusus angkatan 106 sesuai jadwal kita akan lalui ya di hari Selasa itu, di kemudian di hari Jumat. Di Jumat itu ada selat 2 jam pertama dan 1 jam berikutnya. Ya, ada istirahat kan hari Jumat ada jadanya ya, ini sesuai jadwal. Nah, terus kemudian teman-teman, kenapa teman-teman itu mengikuti Laksa CPNS ya, ini adalah merupakan tuntutan ya, satu kebijakan dari pemerintah dari pusat ya, untuk supaya teman-teman itu bagaimana menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, mungkin teman-teman sudah baca tentang aparatur sipil negara. Kemudian aturan pelaksanaannya itu tentang manajemen ASN pada PP Nomor 11 tahun 2017, kemudian dirubah Nomor 17 tahun 2020. Sedangkan untuk penyelenggaraan itu diatur oleh lembaga administrasi negara. Ada peraturan, ada keputusan LAN ya, simasi. Sedangkan edaran Mendagri ini lahirnya ASN berakhlak ya, implementasi daripada dan implementasi dari branding ASN itu dari Menpan RB nomor 20 tahun 2022. Itu menindaklanjuti nanti pidato Bapak Presiden ya. Baik, ini sekedar kita tahu referensi kenapa teman-teman itu mengikuti Latsar itu. Baik, kemudian ya, mata pelatihan ini ya, diharapkan untuk membekali peserta teman-teman termasuk juga saya sendiri ya, bagaimana kita bisa menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN ya, dalam menjalankan tugas ya. Itu pertama kita mempunyai ya kemampuan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
Kalau teman-teman tadi sudah sampaikan berakhlak, ini berarti masuk pada kategori berorientasi pelayanan. Kemudian ini bertanggung jawab, ini secara urut sampai dengan membangun kerjasama yang sinergi. Tadi sudah disampaikan teman-teman pengalamannya, apa yang diperoleh di mengikuti di pembelajaran mandiri lewat MOC ya. Di ketua 7 itu berarti kolaboratif tadi. Kemudian materi ini ya saya rancang ya, dirancang dan disampaikan secara terpisah ya. Dengan harapan ya supaya teman-teman ini bisa menginternalisasikan nilai-nilai dasar PNS. Kemudian hasil belajar ini dengar, masih dengar suara saya? Kalau tidak dengar tolong saya diingatkan. Masih Pak. Oke. Jadi hasil belajar akhir teman-teman ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai tadi berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi teman-teman ini kan baru tahu itu apa itu berakhlak. Mungkin walaupun sudah sebelumnya, sebelum lewat emosi, sebelum ikut pelajaran, tapi mungkin masih dengar-dengar juga. Nah, karena itu sekarang kalau sudah diketahui bagaimana teman-teman itu bisa berperilaku berakhlak di dalam melaksanakan tugas jabatan. Ini akhir yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, maka teman setelah mengetahui itu bisa menjelaskan apa itu konsep dan panduan perilaku dari berakhlak, bagaimana contoh perilaku, serta menganalisis kasus. Ya. Atau menilai contoh penerapan nilai-nilai prinsip berakhlak. Nah, ini kalau menganalisis kasus atau masalah di tugas nanti teman-teman kalau sudah baca, nah itu teman-teman akan melihat apa masalah di unit kerjanya kaitan dengan berakhlak ya. Nah, baik teman-teman, ini kemudian target yang capaian pembelajaran ini ya, pertama kita harus tahu itu apa teorinya, apa itu regulasinya. Ya, berarti dasarnya tadi saya sudah sampaikan dari regulasi. Kalau soal teori-teori nanti kaitan dengan apa itu kompeten menurut si pendapat si A, si B, itu tahu teorinya ya. Kemudian teman-teman tadi mampu ya mengaktualisasikan, mengimplementasikan, punya aksi, bisa menyesuaikan habituasi di ruang lingkup kerjanya, khususnya di dalam menjalankan fungsi jabatannya. Kemudian mau, artinya mau itu harus semangat, harus ada motivasi, ada gairah. Jadi ini tiga runtutan ini di dalam pencapaian pembelajaran agenda 2 ini, kita harapkan teman-teman ini bisa terpenuhi. Oleh karena itu, di sela-sela nanti teman-teman ya, jadi semua ini di-mute suaranya, supaya semangat, ya. Sudah di-mute. Kalau saya sampaikan halo, apa kabar? Nanti teman-teman sebutkan semangat ya, dengan tiga kepala. Semangat, semangat, semangat ya. Kemudian kalau saya sampaikan semangat, ASN berakhlak luar biasa. Sudah. Coba kita ulang. Halo, apa kabar? Semangat. ASN luar biasa. Nanti diingat ya, itu deal saya kemana itu. Nah, ini saya berangkat dari kata semangat ini. Kemudian kalau ASN berakhlak luar biasa, berarti harus mampu mengaktualisasikan, mengimplementasikan ya, khususnya ya nilai-nilai daripada ASN berakhlak. Di mana ada kode, ada kunci tadi saya lihat sudah dengar. Sebenarnya kalau teman-teman ini berarti sudah tahu ya. Jadi di-mute lagi kalau sudah ya. Oke, di-mute. Nah, sekarang di dalam proses pembelajaran, teman-teman ini sudah melalui di MOC. Ya. MOC itu berarti di tahap mengenali, mengingat. Itu yang tadi saya katakan, apa yang saudara peroleh. Teman-teman sudah melihat, mengingat, mengenali apa itu ASN berakhlak khusus di agenda 2 ya. Tentu kalau di agenda 1 sikap bela perilaku ya, bela dengara, nah itu di agenda 1. Kemudian naik lagi ke tingkat kedua, ini ada 6 level ranah kognitif menurut Anderson dan Creutzfeldt ya. Di 6 tingkatan. Ini nanti teman-teman akan lalui di dalam proses pembelajaran dari awal
sampai dengan akhir, ya, sampai selesai, sampai dapat sertifikat, ya. Atau ada yang tidak mau sertifikat, ya. Saya tidak mau semua ini sertifikat ini. Ya, sampai dengan sertifikat ini, bahkan kalau sudah dapat sertifikat, mudah-mudahan teman-teman tahapan ini teman-teman akan lalui di mana saja, di mana saja teman bekerja. Jadi sesuatu itu dikenali dulu. Setelah dikenali baru diingat. Ya, kalau kita saling kenal biasa kalau misalnya saya kenal Pak Ilham, nah, berarti saya ingat oh ini Pak Ilham, ya. Itu contoh aja. Kemudian naik lagi harus mengerti. Ya. Kalau kita sudah kenal, kita ingat, kita mengerti, ya. Kemudian kita laksanakan, ya. Setelah kita laksanakan baru itu kita analisis, kita menyelidiki dia. Kita selidiki, kita analisis. Setelah itu evaluasi, kemudian kita terakhir itu kita menyusun, ya, kegiatan atau bagian-bagian. Nah, ini nanti di akhir itu teman-teman akan membuat rancangan aktualisasi. Itu nanti pada agenda 4, ya. Nanti ada teman saya memfasilitasi itu WI di agenda 4. Nah, itu sudah masuk di tingkatan akhir ini, ya. Nah, ini nanti kita lalui semua. Jadi teman-teman ini sudah masuk, kalau saya boleh anggap sudah mau masuk, sudah tahap 1, tahap 2 sudah dilewati, tahap 3 sekarang sudah berjalan, bahkan 4 sampai dengan 6 nanti, ya. Ini sekedar saja referensi. Oke, teman-teman, kenapa ini, ya, munculnya ASN berakhlak ini kan berangkat daripada pesan dari Bapak Presiden Pak Joko Widodo, ya, pada tanggal 27, ya. Beliau itu mengamanatkan, ya, bahwa ASN itu, ya, jadi harus memiliki orientasi jadi yang sama. Jadi kalau 10 kelompok ini, misalnya kelompok kecil, apalagi kalau satu kantor, tempat lain rumah sakit sudah jalan. Tentu dinas pertanian, tentu siapa masyarakatnya. Begitu juga dari perikanan, begitu juga di Perindak. Nggak usah perlu lagi, kalau di Perindak ada UMKM-nya, di dinas perikanan ada semua. Ya. Siapa? Jadi teman-teman tahu. Jadi harus ada juga jiwa melayani. Ya. Kalau teman-teman ini, saya jiwa, semua punya jiwa melayani, dan siap membantu masyarakat. Jadi, wajib tertanam dalam diri kita sebagai ASN. Itu harus kita tanamkan pada diri kita itu jiwa melayani. Bukan lagi mau dilayani. Itu sudah zaman kolonial itu. Zaman saya dulu itu. Mau selalu mau dilayani. Ya. Padahal kita itu melayani. Ya. Jadi, oleh karena itu, teman-teman, karena kita sekarang ini berada di dunia yang sangat serba hibrid, dengan serba kolaboratif. Tadi ada kolaboratif menyebutkan itu. Ya, itu butuh kerjasama. Dunia sekarang terbuka, ya. Ya. Yang intinya juga Pak Presiden menyampaikan tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu, ya. Ini pesan Pak Presiden pada tanggal 27 dengan meluncing core value dan employer branding daripada ASN, ya. Ini yang pesan Bapak Presiden menuju ASN, ya, yang milenial, bukan lagi kolonial. Kolonial itu zaman saya dulu itu. Baik, nah, tadi teman-teman sudah sampaikan, ya, ASN itu berakhlak. Ya. Ini launching dari Bapak Presiden. Jadi core value itu ASN berakhlak, employee-nya itu bangga melayani bangsa. Jadi kita harus bangga melayani bangsa sebagai pelayan. ASN itu sebagai pelayan. Kenapa ASN pelayan? Ada. Siapa yang bisa menyampaikan kepada saya apa fungsi daripada ASN selain sebagai pelayan? Itu kan ada tiga fungsi, ya. Tiga fungsi, ya, ASN. Ada yang baca. Silakan kalau yang anu langsung aja bicara. Yang supaya saya saja yang bicara. Siapa yang tahu? Silakan. Fungsi ASN pasal 10 pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014. Ayo. Hanya bahan itu saya sudah kasih.
jangan cuma dibaca-baca begitu, ya. Ada bisa? Saya, Pak. Ah, silakan. Peran pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Oh, itu secara umum. Menurut undang-undang ASN. Pelaksana kebijakan pemerintah dan alat pemersatu bangsa, Pak. Nah, itu ya. Jadi diingat itu fungsi. Kalau tiga fungsi ASN kita berangkat, itu fungsi menurut undang-undang. Nah, nanti kalau fungsi menurut tusinya, teman-teman, itu sesuai dengan fungsi jabatannya. Nah, itu perlu diingat ya. Baik, teman-teman. Tadi sudah sampaikan. Nah, kita coba dalami ya. Kita dalami masing-masing tujuh komponen dalam ASN Berhalat ini ya. Jadi saya cuma secara garis besarnya saja, teman-teman sudah ada memo C, bahkan saya hanya mengingatkan kan, bahkan sudah mengenali, mengingatkan ya, bahkan sudah mengerti, mudah-mudahan ya. Jadi kita mulai pada orientasi itu kan berorientasi pelayanan. Jadi kalau berorientasi pelayanan itu, ya, kita harus memberikan ya, bagaimana pelayanan prima itu. Untuk apa? Kepuasan masyarakat. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, maka teman-teman itu harus memiliki kode etik. Ya, harus ada panduannya. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, rahmat, cekatan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Ini kode etiknya. Tuntunan dari kita berorientasi pelayanan. Nah, kata kuncinya, antaranya itu kita harus respon. Kemudian kita memberikan layanan yang berkualitas. Kemudian juga bertujuan supaya ada kepuasan. Saya pikir bukan saja kepuasan bagi orang kita layani, tapi kalau kita melayani dengan baik, saya mungkin akan lahir pada diri kita merasa puas bahwa kita sudah membantu orang lain dari sisi tugas kita, dari tusi kita. Ada satu kepuasan. Itu yang perlu ditanamkan ya teman-teman ini. Itu yang dipesankan oleh Bapak Presiden, ada jiwa melayani. Ya, kalau ini kita betul-betul kita laksanakan secara ikhlas ya, dan melaksanakan tusinya dengan sebaik-baiknya, bukan saja orang dilayani yang puas, bahkan kita merasa puas melayani, memberikan orang itu sesuai dengan tanggung jawab kita, tusi kita. Bahkan saya selalu sampaikan, tertanam pada diri saya, bahwa kita melaksanakan tugas dan baik itu dan merasa orang puas, itu bagian dari satu ibadah. Ya, itu saya selalu tanamkan. Ya. Supaya kita itu lahir selalu ikhlas. Saya lahir selalu ikhlas. Karena kita punya tujuan, selain kita memberikan melaksanakan tugas, orang merasa puas, itu bagian dari ibadah. Ya. Nah, itu bekal kita. Ya. Ya, apapun, sekecil apapun, orang kita sudah layani dengan baik, ya, dan merasa puas, ya, puas dalam artian saja itu secara umum bahkan terbantu, yang tadinya orang susah sulit, ya, membutuhkan layanan, ya, yang tadinya awalnya berbelit-belit, ya, awalnya yang ya, orang bilang kalau yang susah kenapa dibikin gampang, nah, itu zaman kolonial dulu itu, ya. Jomongkulnya itu kenapa yang susah bikin gampang sekarang itu yang gampang jangan bikin susah kan gitu. Kalau yang susah itu digampangkan bagaimana supaya orang itu terpuaskan ya. Ini tanamkan pada kita punya diri. Sekarang kalau kita lihat ya kita lihat ini zaman pelayanan sebelumnya ini karena berorientasi pelayanan bagaimana masyarakat puas ya kita memberikan layanan secara berkualitas ramah. Bisa teman-teman ini ya salah satunya siapa yang lebih awal menjelaskan ya melihat gambar ini apa komentar teman-teman tentang gambar ini langsung saja ini evaluasi menilai ini teman-teman ini siapa yang aktif siapa yang ya ini dua gambar dua sisi gambar siapa yang bisa menjelaskan kaitan tadi ini kan pelayanan. Silakan, langsung, Rasenhar.
atau angkatan begini. Wah, itu ibu siapa nih? Endang. Ah, saya lihat Bu Endang. Silakan Bu Endang. Kalau gambar yang pertama ini, di situ antrian gambarnya kurang baik, tapi antriannya tidak teratur, Pak. Kemudian kalau yang bagian bawahnya itu, di situ pegawainya hanya tidur. Kenapa itu? Maksudnya? Nantinya coba gambarkan ya, gambarkan itu dengan tadi saya sampaikan dengan berorientasi pelayanan. Oh ya, kalau yang di sini mereka tidak baik pelayanannya, kurang baik karena mereka tidak atur untuk berantri begitu. Jadi acak-acakan pelayanannya. Terus yang kedua ini. ASN-nya kurang aktif, dia hanya tidur pada saat jam kerja. Terus? Kemudian kalau gambar yang di bagian atas sebelah kanan ini contoh pelayanan yang baik, Pak. Tertib. Kemudian masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kalau yang bagian bawah ini, di sini ini ibu sedang menjelaskan mungkin sebaiknya bapak kesini begitu, alur pelayanannya disampaikan dengan baik. Gitu. Oke, baik ya, ini mewakili. Lalu saya buka ini, aduh, bisa sampai sore ini, teman-teman pasti paham sudah ini. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Endang, ya mungkin terwakili atau mungkin ada yang lebih baik lagi ya, tapi saya sudah paham. Intinya ini, ya di sebelah kiri ini, pelayanan sebelumnya ini belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Itu tadi ada antri ya. Kalau di sebelah ini dengan suasana, dengan sarana, bahkan di belakang ini si pelayan ini yang mendampingi, ini berarti memberikan kepuasan pada masyarakat. Itu intinya, intinya. Bagaimana memberikan kepuasan masyarakat di bawah ada tidur, kan? Nah, ini kurang respon ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini di bawah nih, dia memberikan kepuasan kepada si pelanggan, dia punya respon, dia memberikan arahan, mengarahkan. Jadi itu seperti itu ya. Teman. Jadi kita bisa memahami bagaimana konsep berorientasi pelayanan itu. Nah, bagaimana kita bisa, teman-teman, konsep dari pelayanan itu yang menurut undang-undang itu ada tiga, ya, tiga pelaksananya. ASN sebagai penyelenggara, ada publik yang si penerima layanan, kemudian intinya itu si pelanggan itu merasa puas. Itu menurut undang-undang tadi. Di kata kunci saat itu, berikan kepuasan pada masyarakat. Apa itu siapa itu masyarakat, siapa pelayanan publik, siapa penyelenggara. Itu teman-teman mungkin sudah baca ya. Itu hanya kenalkan bahwa unsur penting harus ada di dalam unsur pelayanan itu ada tiga. Ya. Ini sebenarnya ada saya punya video, tapi kalau saya putar terlalu panjang ya. Nah, waktu kita cuma 2 JP. Ya. Ini bagaimana ASN sebagai penyayang, bagaimana itu ada unsur kepuasan ya, si pelanggan. Ini paling inti nih, jadi ini tiga unsur-unsur penting yang teman-teman. Baik, sekarang bagaimana mewujudkan, ya, mewujudkan pelayanan yang prima menjadi kata, apa namanya, boleh disebut kata kunci ya, selain kata kunci tadi, kalau pelayanan prima itu berangkat dari top manager ya, bagaimana komitmen pimpinan itu intinya ya. Ya, walaupun ya siapa ini bisa jadi pimpinan dengan sekarang. Sekarang kita berhadapkan teman-teman ada pimpinan. Nah, seharusnya kita berharap ya di unit kerja kita ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas, ada yang di Sperinda. Kita berharap
bagaimana kita pelayanan prima ini menurut tuntutan orientasi pelayanan yang diharapkan oleh Bapak Presiden berakhlak, itu dari top manager dulu kalau dia sudah punya komitmen. Nah, sekarang persoalan pertanyaan saya lalu dengan beberapa angkatan, Pak, bagaimana kalau top manager yang belum komitmen suruh ikut di ASN berakhlak? Ya. Atau nanti teman-teman yang ajar itu ASN berakhlak seperti apa ya? Ya, enggak usah santai-santai sih ya. Tapi jangan juga bahwa ada tasalah teman-teman nanti dia tidak jelas gitu ya. Saya cuma anusa desanya. Itu berangkat ya. Kemudian kedua, kita punya ada konsep strategis untuk pelayanan itu. Ya. Jadi kalau ada konsep itu, tentu kita harus menjadikan layanan itu apa sih kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan kita. Kita mau bangun rumah sakit, kita mau bangun pos yang dibutuhkan oleh masyarakat di puskesmas itu, ya, tuh ya. Begitu juga di dinas perikan, di perindak kayak begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada standar. Ya, sekarang itu dikenal dengan SOP, ada standar operasional prosedur. Ya, setiap pelayanan itu tuntutan itu. Kemudian ini yang keempat itu bagaimana ada perlindungan ya bagi si pegawai. Kemudian kita tindak lanjuti pengaduan masyarakat. Jangan masyarakat mengadu di mana di puskesmas jam dibilang jam 8 buka, datang dokternya jam 10. Pegawainya datang jam 10. Ada pengaduan dari masyarakat bahwa di puskesmas A itu jam bukanya itu tidak disiplin. Harus ditindaklanjuti segera, ubah sikap ya, itu intinya di bagaimana mau prima kan seperti itu. Kemudian di sini juga diperlukan ada ya sumber daya yang terlibat di dalam pelayanan itu perlu dikembangkan kompetensinya, baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial ya. Kemudian ada penjaminan keamanan keselamatan kerja ya, ada fleksibilitas kerja ini. Dan yang terakhir itu ya perlu ada monitoring, istilahnya harus dievaluasi terhadap bagaimana pelayanan yang sekarang itu. Terus dievaluasi gunanya MONEF itu untuk melihat ya, sejauh mana pelayanan itu berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau tidak ada hal-hal lain, segera dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Nah, baik ini kemudian bagaimana sikap perilaku kita kalau kita sebagai pelayan. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini menyapa dengan memberi salam sampai dengan perlakukan pelanggan dengan baik ya. Dan lain-lain ya. Nah, di sini dari beberapa tahapan 8 ini nanti akan berketerkaitan dengan komponen lain ya, perlakukan pelanggan dengan baik itu tidak ada diskriminasi ya, tidak ada beda-beda ya, seperti itu ya. Ini beberapa ini lagi cepat dan tepat waktu, ini perilaku pelayanan prima. Kalau unsur-unsur ini sudah ada, itu sudah dengan sendirinya terjawab juga orientasi pelayanan itu bagaimana kita memberikan pelayanan prima sehingga masyarakat itu merasa puas dengan apa yang kita berikan di dalam layanannya, ya, di dalam tusinya, di dalam tugasnya. Ya. Di ini, ya, di mana saja, ya, bukan saja orang di kesehatan, di perindak juga ini harus seperti ini. Karena ada masyarakat yang dilayani. Nggak usah itu saja, sesama teman kerja itu juga itu bagian dari masyarakat yang kebetulan di dalam satu lingkup kerja. Ya, sama-sama. Jadi kita harus tanamkan ya. Nah, ini dari sisi berorientasi pelayanan. Kemudian dari akuntabel. Tadi sudah disinggung tuh, bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Nah, kalau bertanggung jawab apa yang diberikan itu tentu melaksanakan tugas dengan jujur. Ini kode etiknya ya. Sampai dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini ada 3 poin dari kode etik. Nah, kata kuncinya, teman-teman, kita itu harus memiliki integritas. Kita harus konsisten. Kemudian dapat dipercaya. Kemudian kita harus transparan. Ini kata kunci akuntabel. Ya. Tadi sudah disampaikan ya.
Ini hanya anu saja mengingatkan. Nah, kalau menurut beberapa pakar atau pendapat, apa sih itu akuntabel? Jadi ada kemampuan yang memberi jawaban kepada siapa otoritas itu sih, misalnya yang lebih tinggi, itu pemberi tugas atas tindakan seseorang, sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Ini menurut Sahrudin. Nah, ini juga menurut UNDP ya. Kadang-kadang menurut itu undang-undang itu akuntabel itu ada pertanggungjawaban dari seseorang, dari sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat. Kalau misalnya baik secara etika maupun misalnya kalau teman-teman diberi tugas ya, secara jenjangnya ya di atasnya itu kan ada yang menjadi misalnya pimpinannya kan gitu. Tentu teman-teman akan menjalankan tugas itu sesuai amanah yang diperintahkan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian tingkatan daripada akuntabilitas ya. Kalau teman-teman kalau baca modus sudah ada ini. Itu mulai kalau akuntabilitas personal dan akuntabilitas individu. Apa bedanya? Padahal kalau biasakan kita sebut personal itu kan sama per orang. Individu juga per orang. Di sini adalah akuntabilitas personal itu bagaimana apa yang saya secara personal yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki layanannya misalnya. Atau memperbaiki situasi, ya, kondisi di mana tusinya. Atau bagaimana kita membuat perbedaan yang tadinya tidak bagus, kita kasih bagus, berarti beda dia dari sebelumnya dengan sekarang. Itu perbedaan, bukan maksudnya membuat perbedaan antara personal satu dengan lain. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana melaksanakan tugas. Itu intinya. Sedangkan individu itu artinya hubungan individu dengan instansinya. Sampai dengan akuntabilitas stakeholder, ini dipahami bagaimana pemerintah itu mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, ya, responsif, dan bermartabat. Ini sampai, ini dari tingkatan-tingkatan yang paling teratas ini tuntutannya seperti itu. Baik akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi. Kalau organisasi berarti di instansinya misalnya. Harus ada semangat pembagian kerja kelompok yang tinggi. Jadi tidak ada kata saya kecuali kami. Gitu ya. Ini akuntabilitas kalau itu kita tanamkan ya kita paham ya. Baik selanjutnya ini ada beberapa nilai-nilai daripada indikator akuntabilitas. Salah satunya tadi di kata kunci ya ada tanggung jawab, jujur ya, dari perilaku, netral, orientasi publik, adil. Apa itu indikatornya? Transparan misalnya keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Tadi kalau dikata kunci itu ada 4. Kemudian kita lihat kode etiknya itu ada beberapa yang sudah disebutkan. Coba saya buatkan dalam bentuk tabulasi biar teman-teman bisa pahami. Ya. Tanggung jawab itu bisa menyelesaikan pekerjaan dan tugas secara tuntas dan dengan hasil terbaik serta mampu mempertanggungjawabkan. Ya. Ini nilainya dan ini indikatornya. Dan saya bilang, saya sudah bertanggung jawab. Bertanggung jawab selesai. Tugas tidak selesai. Memang dibilang bertanggung jawab. Ya. Teman-teman. Baik. Kemudian tadi kompeten. Jadi tata berakhlak itu kita sudah lalui. Ya. Orientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten. Nah. Dia sama dengan beberapa komponen sebelumnya itu. Jadi selalu di setiap item itu ada kode etik yang harus kita ingat. Ada kata kunci di setiap tahapan komponen itu di ASN Berhala. Mulai dari orientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Ya. Jadi ini harus dipahami oleh teman. Ya. Yang bahan kan sudah ada, saya cuman. Ya. Jadi kata kunci itu bagaimana meningkatkan kompetensi. Ya. Nah, ini di kode etik. Nah, baik teman-teman. Kata kuncinya seperti harus memiliki kinerja yang terbaik, bagaimana dia harus sukses, maka perlunya ini konsep kompetensi. Saudara harus memiliki keterampilan, saudara punya pengetahuan, saudara mempunyai sikap dan perilaku. Dari 3 unsur ini, ya, ini adalah merupakan kemampuan kalau seseorang itu
yang boleh dikatakan dia memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu tentunya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Keterampilan apa yang diperlukan? Pengetahuan apa yang saya harus ada? Terus bagaimana saya harus bersikap, berperilaku? Itu orang yang punya kompetensi. Ya. Ini supaya teman-teman ingat ini. Kalau di gambar ini teman-teman ini di salah satu kafe nih. Tentu kompetensi dia ini melayani ya. Apa yang dia harus memiliki? Tentu dia harus memiliki keterampilan ya. Keterampilan apa nih? Di samping itu dia punya pengetahuan. Cuma keterampilan, pengetahuan dari sisi misalnya etika bahwa melayani itu seperti apa. Kemudian bagaimana dia bersikap. Ini kata kunci daripada. Nah sekarang kalau teman-teman tadi saya sampaikan bagaimana kita meningkatkan kompetensi membantu orang lain melaksanakan tugas sendiri. Ya, ini kita harus merubah mindset kalau kita meningkatkan kompetensi. Jangan itu seperti dulu-dulu kolonialnya. Artinya kalau merubah mindset itu harus aktif ya. Meningkatkan kompetensi. Jadi ini diri bukan salah satu keniscayaan ya. Gimana merespon tantangan sampai pada teman-teman. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan ya kompetensi dari sisi keterampilan, pengetahuan. Kita harus ada melakukan jejaring ya, baik informal ya. Kita memanfaatkan sumber keahlian pakar yang ada di lingkungan kerjaan. Enggak usah saja pakar antara kita saja misalnya di teman kerja kalau dia punya kelebihan, dia tahu, kita coba kita undang atau kita diskusi dengan mereka. Untuk apa? Supaya yang mereka tahu, ya kita juga tahu. Ya. Itu tadi saya katakan tahu tadi itu seperti apa. Bukan tahu itu bukan tahu tempe. Ya, ini ya. Kalau itu, ini teman-teman pikir tahu itu, tahunya bukan Mas Joko itu. Tahu lain itu. Ya. Tahu di Mas Joko itu dimakan itu. Ya. Iya, kayak gitu. Itu tahu itu temannya tempe itu. Ya. Jadi ini bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri. Kemudian selanjutnya, nah ini mau untuk orang lain belajar. Itu tadi. Kita selalu aktif ya. Di beberapa hal tersebut ini bagaimana ya. Memanfaatkan dokumen kerja seperti laporan kerja, materi ini. Itu kita pelajari. Itu, ya. Nah, kemudian kita bagaimana dengan sesama teman ini. Ya, mungkin dia ada kesulitan. Dia harus kita bantu. Ya. Bagaimana juga kita harus punya, ya, ya. Kalau pasal pengetahuan ini atau forum terbuka itu menurut si Thomas itu kita harus buat. Ini kan sekarang sudah zaman webinar, ya. Itu forum-forum terbuka itu pasar-pasar pengetahuan, kan? Melalui apa namanya IT ya. Ini teman-teman, ya, bagaimana supaya teman-teman kalau teman-teman punya kelebihan atau pengetahuan, bantulah teman-teman itu. Oh ini Pak, ini di sana ada kegiatan ini, webinar di sini. Bantulah teman. Nah, ini kayak kita minimal mengingatkan, menginformasikan. Nah, seperti itu ya. Ini membantu orang lain. Ya, ini salah satunya. Tentu mungkin teman-teman punya ilmu yang lain. Ya. Selanjutnya. Nah, ini. Itu meningkat terus. Nah, melaksanakan tugas yang terbaik tadi di kode etik ya, kita harus pengetahuan itu menjadi karya, kita mempunyai makna dan hidup itu bekerja yang baik, punya tipikal individu semangat berkarya. Ini jadi kalau pengetahuan menjadi karya itu tadi saya tadi sampaikan, kalau pekerjaan itu ibadah. Kalau pengetahuan itu menjadi karya, artinya bagaimana mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya nyata. Nah, karya nyata itu pengetahuan yang kita buat ada yang sama kita itu kita coba implementasikan, kita aktualisasikan di unit kerjanya itu menjadi nyata. Ternyata ini si siapa ini? Kalau si Fatma Rosdiana SKM. SKM ini jurusan apa? Pak Rahm, Pak Fatma. Iya, Pak. Ya, jurusan apa di SKM? Promosi kesehatan, Pak. Promkes. Promosi kesehatan, ya. Nah, bagaimana itu?
dengan pengetahuannya itu, mewujudkan nyata, mempromosikan, khususnya kesehatan itu, nyata setelah dipromosikan, bermakna atau bermanfaat bagi orang yang menerima, itu berarti karya yang nyata yang dihasilkan oleh si Ibu Fatma. Nah, dari sisi pengetahuan yang dimiliki, promosi itu, ya, didukung itu ya, ya itu intinya, itu melaksanakan tugas yang terbaik. Begitu juga dengan yang lain-lain di tempat tugasnya itu, ya, pengetahuan yang kita punya, baik pengetahuan formal yang kita peroleh di pendidikan secara formal, maupun pengetahuan non-formal yang kita dapat mungkin di melalui pendidikan-pendidikan teknis yang mendukung ya tugas kita. Nah, itu ya. Itu ini hal untuk kita melaksanakan terbaik. Kemudian harmonis. Nah, ini kita sudah masuk ke komponen keberapa dari berahlak ini? Harmonis ini. Kan ada 7 komponen secara berurut berahlak. Keempat. Iya, ingat-ingat juga itu berahlak itu. Ya, ahlak itu adalah singkatan ya. Lalu singkatan itu akronim ya, bukan sinonim. Yang betul apa? Sinonim atau akronim? Akronim, Pak. Jangan takut akronim. Halo, apa kabar? Semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat. ASN berakhlak luar biasa. Luar biasa. Mantap. Iya ya. Ini diingat. Jadi kode etik bagaimana kita saling peduli dan menghargai perbedaan itu dari kata ini harmonis. Jadi kita harus memahami setiap orang. Kita harus tahu apa latar belakangnya. Ya, kita harus suka menolong orang lain. Itu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini kode etik kita harmonis itu. Jadi kalau kata kunci berarti ada peduli ya. Kita memahami itu ada tahu tuh perbedaan itu. Nah, kemudian harus ada selaras. Jangan ada perbedaan itu dijadikan masalah. Padahal kita dituntut bagaimana kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ya. Nah, kemudian kita pahami apa itu harmoni, berarti kerjasama antara berbagai faktor dengan faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan. Artinya kerjasama itu antara ya, di kalau tempat tugasnya teman-teman itu kerjasama sesama teman bekerja, kerjasama dengan unit lain ya, atau dengan dinas lain atau apa selain terkait dengan di mana tusinya, di mana tujuan dari organisasi itu. Nah, kita harus membangun itu harmoni. Jangan ada perbedaan kalau sudah dia tidak usah dia di sana itu, dia orangnya begini, dia unit kerjanya seperti itu, enggak usah kita. Nah, seperti ini. Nah, nanti itu akan mengarah kepada kolaboratif kalau pemahaman dari harmoni itu. Nah, oleh karena itu kenapa itu harmoni itu perlu? Nah, kalau kita lihat itu bahwa karena di lingkungan kerja itu kita secara individu harus tenang. Bagaimana kita menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama menikah. Jadi sehingga harmonis itu diperlukan. Kalau si suasana kerja yang tidak harmonis, ya, tentu tujuan dari apa yang kita harapkan ya, untuk misalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai brandingnya dari puskesmas kah, atau rumah sakit kah, atau disperindak, itu tidak akan tercapai. Karena kalau harmoni itu sudah dapat perbedaan, ya itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Oke. Okay. Nah, kemudian, apa perannya kita supaya mewujudkan itu harmonis, ASN. Baik di unit kerja, baik dengan sama ASN. Di sini kita itu harus bersikap netral, adil, netral. Kemudian kita harus mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Karena mentang-mentang kita terlalu anu, atau misalnya kita yang paling kecil, yang paling dominan, mengabaikan orang yang mayoritas. Nah, ini harus memiliki sikap toleran ya, atas perbedaan. Ini wujudkan ini di suasana kerja. Bagaimana juga melaksanakan tugas kewajiban itu
ada nilai suka menolong, ya. Bantu kelihat PNS-nya. Kemudian ini tuh kalau PNS itu jadi figur lah, teladan di lingkungan masyarakat. Jadi PNS itu tidak berarti nanti di kantor disebut PNS. Di mana saja PNS itu melekat di diri kita, di mana kita hidup saja. Kalau dinyatakan kalau namanya sudah ada NIP, sudah ada kerja, itu PNS itu. Orang pasti kenal, oh kerja di mana dia itu. Kalau apalagi kita kalau buat-buat salah, oh dia kerja di anu itu Pak, rumah sakit, kerja di puskesmas. Ini padahal ini masyarakat di lingkungan tempat tinggal kita sudah tahu kita itu PNS dan kerjanya di mana. Jadi kita harus jaga figur kita sebagai PNS. Teman-teman kalau masuk PNS ini kan susah ya. Kan melalui chat itu dari sekian ribu juta akan ikut itu masuk PNS. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa tembus. Itu jagalah citra daripada ini, figur PNS ya. Nih. Baik, selanjutnya ini loyal. Jadi dari loyal ini ya tadi bagaimana memegang teguh, menjaga nama baik, menjaga rahasia jabatan. Ya, kata kuncinya kita harus komitmen, dedikasi, kita punya kontribusi, rasa nasionalisme kita, bagaimana pengabdian. Kalau ini sudah dapat di nasionalisme, di pengabdian ini kan sudah dapat di agenda satu ya. Sikap, apa di agenda satu apa? Sikap bela negara. Ya, siapa yang bisa? Agenda satu. Sebelum masuk agenda dua itu kan, teman-teman kan sudah ikuti agenda satu, ada materinya. Ada wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan, ya. Oke, itu saya cuma ingatkan saja, ya. Nah, baik, bagaimana itu? Ya. Loyal, ya. Kalau kita lihat dari misalnya loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Kita harus komitmen dong pada sumpah dan janji. Nah, kalau teman-teman sebentar ini, ya mudah-mudahan luluslah semua sesudah ikut ini, dapat sertifikat, ya. Siapa yang tidak mau lulus? Angkat tangan memang, saya semua catat. Ya. Mau lulus semua toh? Ya. Dan saya berdoa semua lulus, maka setelah lulus teman-teman akan disumpah janji teman-teman selaku PNS. Begitu juga kalau insya Allah teman-teman dan saya berharap menduduki satu jabatan di salah struktural, teman-teman juga akan disumpah ya, janjinya ya itu di dalam melaksanakan tugas jabatannya. Ini kita punya loyal di dalam organisasi. Kemudian kita juga loyal itu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Ini di agenda satu nilai-nilai Pancasila sudah ada nih. Ya. Nah, sebagai loyal itu tentu ya ada penegakan disiplin, ada apa? Pelaksanaan fungsi ASN ya. Itu loyal kita tadi kita harus tegakkan disiplin. Kita harus bagaimana melaksanakan fungsi kita sebagai ASN. Tadi sudah disebut ya. Kemudian dari sisi tadi kalau dari sisi panduan perilaku tadi ya. Ada perilaku 1, perilaku 2 ini kan. Nah, ini kan 1, 2 dan 3 ya. Kalau 1 ini, 2, 3 ya. Ketiga menjaga hasil. Itu dari sisi panduan perilakunya. Agar sikap loyal ASN itu melalui aktualisasi kesadaran bela negara. Jika ada sikap bela negara sudah didapat ya. Kemudian dari konsep loyal baik secara internal maupun faktor eksternal ya. Kalau secara internal itu memahami makna loyal dan apa itu loyalitas. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian bagaimana urgensi loyalitas kita ASN. Sebagai orang ASN dalam melaksanakan tugasnya maupun di dalam hidup kehidupan masyarakat ya. Kemudian dari sisi untuk bagaimana membangun perilaku. Nah, perilaku daripada itu. Pengertian dari memantapkan wasban dari konteks umumnya ya. Ini teman-teman harus pahami nih. Ini sistematika dari sisi loyal. Tadi disebut loyal itu. Loyal kepada pimpinan bukan berarti apa yang disuruh pimpinan yang salah. Ikut-ikut juga loyal. Bukan begitu ya. Yang diperintahkan loyal kepada pimpinan dalam artian itu sesuai tugas, tusi, aturan. Ya. Jangan kalau yang diperintahkan sesuai aturan, nanti kamu itu tidak loyal. Salah Bapak, bukan begitu loyal. Ya, gitu ya. Loyal itu apa yang Bapak perintahkan sepanjang masih dalam koridor, tugas dan tusi,
sesuai dengan aturan, kita laksanakan loyalitas kita. Artinya kita menerima perintah pimpinan. Oke? Jangan saat ikan itu loyal itu. Ya. Oke, kemudian adaptif. Nah, ini tadi juga adaptif dari kode etik ini, cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi, bertindak. Nah, baru kata kuncinya nih. Kalau adaptif itu menuntut kita bagaimana di suasana kerja itu membangun satu inovasi. Nah, tadi orientasi pelayanan itu jangan puas, jangan berhenti ya melakukan pelayanan, jangan henti melakukan pelayanan. Jadi kita harus ada inovasi. Kalau inovasi kita itu jangan, kalau kita sudah merasa puas apa yang sudah ada, ternyata yang ada saja tidak sesuai dengan kondisional sekarang, nah, kita harus lakukan inovasi-inovasi. Atau mungkin ini masih bagus, tapi orang supaya tidak jenuh. Orang datang atau apa yang kita lihat itu merasa puas. Jadi kita lakukan inovasi. Jadi kita harus punya jiwa ya melakukan perubahan-perubahan dan proaktif. Bukan perubahan salah perubahan. Ini semua ini ya, berubah itu bukan seperti kalau saya nonton itu film itu anak-anak itu berubah kayak seperti Power Rangers. Berubah, oh, cepat sekali itu. Karena sudah nonton itu Power Rangers. Kalau saya lihat Pak Ilham dia suka itu Power Rangers. Saya juga suka itu Power Rangers. Berubah, itu menolong orang lain dia berubah. Dia punya saya berubah untuk menolong orang lain ya. Nah, itu ya. Baik, itu dari adaptif. Nah kemudian apa itu adaptif? Itu kan ada proses bagaimana kita manusia itu mempunyai tujuan atau kebutuhan menghadapi lingkungan. Kondisi sosial yang berubah-ubah. Ini selalu berubah. Itu menurut Robbins. Nah, ini kalau saya biasa disuruh rumuskan itu pengertian atas. Kalau saya kasih nanti Bapak bilang terlalu banyak tugas, ya, lama-lama bosan juga ya. Dari agenda satu dapat tugas ya. Iya Pak. Ada kan? Memang kita itu jangan jenuh atau ada kasus atau tugas itu memantik kita supaya apa ya tugas itu memantik kita, menambah referensi kita, menambah pengetahuan kita. Seperti itu. Kemudian ada beberapa ya nilai-nilai dan budaya daripada ASN untuk adaptif. Jadi dalam ini organisasi menurut Peter itu ada beberapa. Jadi bagaimana pegawai itu harus terus mengasah pengetahuannya sehingga ke tingkat mahir. Jadi ada personal mastery ya. Sampai dengan bagaimana pegawai itu memiliki mental model mencerminkan resi organisasi yang ingin diwujudkan. Ini adaptif ini, adaptif dari sisi fungsi ya, dari pembelajaran organisasinya. Ya. Dan di dalam satu unit organisasi mana, misalnya di unit kerjanya, nah, kita itu harus punya pengetahuan ya, mendukung tugas kita. Kita juga harus punya mental ya. Kita harus misalnya harus bersinergi. Ya. Kemudian kita harus berpikir sistematik. Ya, ini. Sistematik terstruktur. Nah, nanti kalau teman-teman membuat rancangan aktualisasi, maka akan berpikir secara sistematik dan struktur. Bagaimana itu membuat satu rancangan? Bagaimana dari melihat isu, kemudian menganalisis itu isu, sehingga melahirkan satu gagasan. Itu nanti ya, di agenda 4 itu. Nanti teman-teman akan buat rancangan. Nah, kemudian, kolaboratif. Itu kalau saya ingat dulu ada kolaboratif. Apa ini bilang kolaboratif? Nah, itu. Rupanya ini tentang maksudnya yang disebut itu kolaboratif. Intinya bagaimana membangun kerjasama yang sinergi. Jadi kata kuncinya ada 3 sampai dengan bagaimana menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya. Kalau saya sampaikan dari beberapa kode etik kemudian sinergi ini, maka menuju kolaborasi kerjasama itu ya, tentunya diperlukan satu komunikasi, diperlukan informasi, diperlukan koordinasi. Ya. Kalau koordinasi itu
saya mohon maaf, biasa saya artikan, saya pisahkan dua kata itu. Ya. Kalau kerjasamanya bagus, berarti dia koordinasi, utuh dia, bagus dia. Tapi kalau dia punya kerjasama tidak baik, tidak bersinergi, oh berarti dia ini, dia mau kalau core itu kalau ada nasinya. Jadi dia punya paham core-nya di nasi. Nah ini, itu paham, teman-teman kan sudah paham. Ya, tidak ada DP doi di situ itu. Tidak ada DP mata di situ. Oh berarti dia ini bekerja sama kalau ada, itu tadi ada nasinya. Itu di tempat lain, bukan sini, bukan sama teman-teman. Ya. Itu, di dunia mana itu lah. Itu dia, kalau dia mau ada koordinasi kalau ada nasinya. Pas dia ada nasinya juga, dia tidak mau koordinasi. Nah, ini, ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak begitu ya. Nah, oke, ini kolaboratif. Kemudian, bagaimana kolaboratif dalam institusi pemerintah untuk pelayanan publik? Maka pendekatan pengambilan keputusan mulai tata kelola sampai dengan sarana aktivitas itu, maka punya tujuan, harus punya strategi. Dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya di antara sesama unit yang ingin dikolaboratifkan. Kalau misalnya di mana, Ibu Siti? Ibu Siti ini mah di mana? Tugasnya di mana? Di Rumah Sakit RSUD Trikora Sarakan sebagai perawat. Rumah Sakit RSUD itu kan ada beberapa unit-unit kerja ya, kalau di internalnya. Bagaimana bangun kolaborasi ya? Nah, apalagi kalau rumah sakit itu mengkolaborasi dengan unit-unit OPD lain atau perangkat daerah lain dengan atau lembaga lain, ini diperlukan. Ya. Kenapa diperlukan kolaboratif? Kalau kita jalankan sendiri bukan tidak bisa, bisa tapi terlalu lambat. Bisa tapi aduh lah. Tapi kita berharapkan itu bisa searah sesama tujuan, satu unit itu punya satu tujuan bersama-sama. Supaya kita punya pelayanan itu, ya, harapan kita itu, kalau kita bicara orientasi pelayanan, masyarakat itu merasa puas. Itu intinya. Ya. Itu yang diharapkan di dalam kemitraan di unit instansi. Unit kerjanya teman seperti apa buat kolaborasi. Tapi itu tadi yang susahnya ini, kalau koordinasi ini, kalau dia ada nasib baru berkolaborasi. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak di tempat tugasnya masing-masing teman-teman. Baik, bagaimana prosesnya harus dilalui dalam menjalin kolaborasi? Secara umum ya, ya kita kalau dia punya ada trust building, artinya membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Artinya kita harus bangun dulu kepercayaan. Bagaimana kita mau kolaborasi kalau tidak percaya ini? Oh, nanti kalau si Anu yang bikin di unit itu, nanti dia ideas juga lagi. Ya, itu biasa ini. Kalau itu sudah tidak saling percaya, oh nonsens kolaborasi. Apalagi kalau di kepala sudah ada nasi, ah ini susah ini. Ya, itu ya. Kemudian itu dia ada face to face our dialog. Jadi kita harus lakukan negosiasi dan baik. Kita sampaikan negosiasi. Kita lakukan kolaborasi misalnya dari unit A dengan unit B. Terlaksana tugasmu B, saya juga A, tapi kita jalan sama-sama. Begitu deh. Bukan begitu setelah kita negosiasi, so ada sepakatan, itu tempat lain ini. Oke, kita sepakat deh, sama-sama. Setelah sepakat, lari sendiri si A ke A. Duluan, B menyusul. Setengah mati, B bekerja. Itu berarti belum ada negosiasi. Ya. Belum sungguh-sungguh dia berkolaborasi. Bagaimana baru kemudian ada komitmen, kemudian ada pemahaman bersama, bagaimana? Nah, itu menetapkan outcome-nya, apa yang kita mau capai. Harus ada tujuan bersama. Walaupun beda-beda dia punya tujuan, tetapi akan kita lalui, kita punya sama-sama kita pahami. Misalnya si, tadi saya tidak lihat ini, yang lain. Misalnya Ibu Endang. Nah, di unit kerjaan itu maksudnya saya punya outcome seperti ini. Kemudian si Surahman, begini saya punya outcome. Kita mau sama-sama bekerja nih, berkolaborasi. Karena hasil kita capai berbeda, tapi kita punya anu sama, arah sama. Gitu ya. Oke. Itu kalau kita bicara
kolaborasi prosesnya. Ya, bahwa nanti teman-teman bawa ke lingkup kerjanya seperti apa. Kemudian apa kriteria? Kriteria ini tentu ada forum yang memprakarsai apakah itu lembaga publik, ya itu menurut ANSEL. Kalau misalnya teman ya, yang memprakarsai itu ada misalnya di unit tugas apa itu memulai untuk mengajak unit-unit yang lain. Berarti ada forum. Forum apa? Seperti itu. Kemudian peserta itu harus dia sebagai aktor ya. Kalau ini non-state buat di luar negara ya, ini menurut aja. Kalau di tempat kita itu bagaimana peserta itu forum itu termasuk bahkan cuma di unit kerja kita, tetapi mengajak orang luar untuk ikut bersama-sama minimal ada stakeholder yang terkait. Kemudian terlibat langsung pesertanya itu unit ini kan. Kemudian itu kemudian secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif misalnya oh. Sesudah ini di unit A, besok kita di unit B, besok di C, itu kalau di unit internalnya. Tapi kalau secara instansi, oh kalau sementara di rumah sakit, besok di perindak, besok di perikanan. Kalau sudah terbang kolaborasi. Nah, kemudian itu ada keputusan bersama, jangan lari-lari sendiri. Ya. Ada juga kadang-kadang sudah diputus bersama, lari sendiri juga dia. Karena ada nasi di depan. Ya, kemudian nah ini fokus. Mengarah kepada kebijakan publik atau manajemen. Bukan kebijakan pribadi atau kepentingan pribadi. Ya. Ini menurut si Ansel ya. Dan Kasges. Baik. Ini masuk kita di tugas individu. Nanti setelah itu. Ya. Teman-teman sudah baca ini kan? Sudah. Nih. Yang jawab mungkin tua, Pak siapa? Pak Kabul coba jawab. Ketua kelompok. Ada yang sudah baca ini kan tugasnya? Kurang 6 menit ya waktunya kita. Ya, sudah baca? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau sudah baca saya jelaskan, pertama teman-teman itu buat itu ringkasan. Ya. ASN berakhlak itu ya, 7 komponen ini ya. Melalui modul. Kan masing-masing punya modul. Ada juga kemarin di ini pada kemarin di angkatan-angkatan sebelumnya saya punya materi, dia ringkas. Dikasih masuk. Baru dibikin lagi, dia punya transparan, dia punya slide-nya. Itu bukan baringkas, itu baciplak. Ya. Jadi baringkas itu lihat modul, poin pentingnya apa saja. Ya. Saya tidak batasi berapa halaman. Nah, semakin banyak dan di itu yang menjadi inti, ya silakan. Jangan juga semakin sedikit. Suruh buat ringkasan dari modul, ya punya ringkasan dari saya punya materi. Bahan tayang. Ya. Ini tugas individu. Kemudian buat jurnal. Ya. Learning jurnal itu secara singkat. Jadi diminta itu pengalaman. Ya. Jadi paling lama durasinya 3 menit. Ya. Saudara buat. Nanti kalau dikirim itu dalam bentuk link saja. Link ya. Nanti dikirim ke LMS. Buat itu, jurnal ini itu pengalaman saudara mengikuti materi agenda 2. Kemudian pengalaman teman sebelumnya itu mengikuti asinkronus, artinya mandiri. Apa pengalamannya? Kemarin di teman-teman saya suruh buat cuma bicara pengalaman saya adalah ASN berakhlak bublak. Itu bukan pengalaman, cuma ngajar dia. Makanya saya bilang, so, ganti jurus saya jadi WILE. Yang diminta itu pengalaman saudara menyimak, menerima materi ini di agenda 2. Bagaimana saudara bisa mengikuti di MOC atau mengikuti wadula melaksanakan tugas. Itu diminta. Ya. Jangan secara anu lagi ya. Ini kalau tugas individu. Kemudian tugas kelompok. Kan, saudara itu saya sudah bagi 3 kelompok. Sudah ya, tidak salah. Di masing-masing peserta itu melihat apa masalah tugas terkait dengan tugas pokok dan fungsi di tempat kerjanya. Kemudian masalah itu dilihat apa, kemudian diskusikan itu substansinya apa, kaitkan dengan nilai-nilai tadi, dasar, berakhlak. Jadi ada masalah, oh ini Pak, saya punya masalah sih, misalnya si Bu Endang, masalah saya ini kaji, ya, tusinya, ini kan, terus kenapa itu masalah, terus masalah itu dikaitkan, kemudian dikaitkan itu apa penyebabnya dan apa strategi gagasannya.
teman-teman kalau ini lakukan, ini mengantar teman-teman akan di agenda 4. Bagaimana mengidentifikasi isu atau masalah intusinya. Ya, mungkin sudah disampaikan oleh teman fasilitator saya. Kemudian bagaimana teman-teman menganalisis itu, mendapatkan satu gagasan itu dalam bentuk rancangan. Kalau teman-teman ikut ini, insya Allah lancar di rancangannya. Kemudian tugas itu di-upload. Ingat, ya, saya selalu ingatkan ini disiplin. Bagaimana dibilang ASN berhal? Tidak disiplin. Itu ingat tanggal 9 Juni. Ini kan tanggal berapa nih? 7 kan? Di-upload 9 Juni itu jam 9. Karena kita punya pertemuan berikutnya itu tanggal berapa? Tanggal 10, Pak. Iya, jangan nanti tanggal 10 dikirim. Itu catat tanggal 9 WIB, bukan tanggal malam. Kemudian ini ada tugas kelompok, nanti kita paparkan tanggal 10 Juni. Ya. Jadi ini ringkasan modul nanti dengan hafal ini juga. Kalau ada waktu, karena kemarin itu nanti tanggal 10 itu kan 3 JP. Cuma 2 jam 15 menit. Nanti kita minta, nanti saya lihat. Kalau lirin jurnal yang mau anu, nanti saya tampilkan. Ya, kemudian nanti kalau ringkasannya ini nanti saya tampilkan atau saya minta teman-teman saya, Pak, saya akan sampaikan di jurnal saya, ya. Itu di tanggal 10. Oke. Okay? Kalau tidak ada waktu atau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sedikit mungkin, Pak. Nah, silakan. Terkait tugas individu. Ya. Kan kita ini disuruh divideokan atau direkam terkait dengan pengalaman di pembelajaran agenda 2 ini. Nah, sementara belum selesai agenda 2, bagaimana, Pak? Apanya belum selesai? Agenda. Maksudnya masih berlangsung, kan? Tidak, ya. Kalau kita sudah selesai ini materi. Oh, sudah. Di agenda 2 itu tinggal kita membahas tugasnya. Minimal kalau tidak pengalaman dari sekarang ke belakang. Jangan pengalaman ke depan, ya. Jadi itu mengarang itu namanya. Jadi pengalaman itu batas waktunya mulai sekarang ke belakang, bukan ke depan. Oke? Okay? Paham? Siap. Oke, okay, si Muhammad Iqbal, ya. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya mau bertanya terkait pelayanan publik, Pak. Di sini kan diterangkan ASN sebagai yang melayani dan masyarakat yang dilayani, Pak. Nah. Kalau di perikanan itu rata-rata kelompok nelayan. Ya. Nah, terkait permintaan bantuan, di sini kan sebagai ASN top kita melayani. Ya. Cuman contoh kasus ada bantuan itu. Masyarakat tidak puas dengan bantuan. Ya. Maunya mereka sesuai dengan permintaan, tapi di dinas sesuaikan dengan anggaran yang ada, Pak. Ya. Bagaimana sikap kita sebagai ASN supaya kelompok-kelompok nelayan itu merasa puas, Pak? Ya, itu memang. Oke. Okay. Artinya berarti kurang informasi kepada si nelayan bahwa kita membantu nelayan itu dari institusinya perikanan itu adalah bla 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 bla, kan begitu ya? Kemudian dari bla bla ini akan disesuai dengan kemampuan anggaran. Nah, kalaupun seperti itu yang diminta oleh masyarakat tidak sesuai dengan ini, kita jelaskan bahwa makanya jauh sebelumnya diinformasikan kepada nelayan, maka kami sebagai pelayan, khususnya perikanan itu, hanya terbatas memberikan bantuan kepada masyarakat itu A, B, dan C. Di luar D itu, di luar kapasitas kita, hanya sebatas itu. Harus dijelaskan. Itu perlu diinformasikan, perlu dikomunikasikan. Persoalannya ini kadangkala juga memang ada masyarakat ini, itu bukan... Kalau kita ini kan juga intinya berorientasi memberikan kepuasan masyarakat, ya tidak harus terpenuhi semua apa yang dikeinginkan oleh masyarakat. Atau ada kebutuhan masyarakat, kita sesuaikan. Maka jauh sebelum bagaimana kebutuhan masyarakat nelayan, nah kita itu sudah punya perencanaan. Nah, ini kalau orang lapangan dibutuhkan oleh masyarakat nelayan itu apa?
Nah, ini nanti kita agendakan di tahun berikutnya. Kalau bisa di perubahan karena ini sesuai dengan anggaran, kita lakukan di perubahan. Nah, ini caranya saja berkomunikasi dengan masyarakat. Kalaupun tidak terlaksana, kita sampaikan ya bahwa kebutuhan masyarakat belum bisa terlayani oleh karena keterbatasan-keterbatasan itu, ya. Bukan berarti soal masyarakat itu sesuai dengan kebutuhan itu sesuai dengan kemampuan juga kita bagaimana juga mengkomunikasikan. Oke? Okay? Siap. Terima kasih, Pak. Sip, mantap. Ada lagi? Ini sebelum ada ya, sebelum ada yang bertanya, kalau tugas tidak ada pertanyaan, ini kan sudah babak diskusi. Kalau seandainya kita masuk ke room besar, ya, biasanya itu tidak disadar setelah lempar kita harus masuk di room besar. Tapi saya sampaikan dari sisi materi sudah saya anggap saya sudah delivery, sudah sampaikan ke teman-teman. Ini tinggal diskusi saja. Kalau kita terpindah, ya nanti kita insya Allah ketemu di tanggal 10 ya. Insya Allah kita sehat-sehat selalu ya. Ya, kita diberikan kelancaran. Nah, so, saya tanggal 10 itu berarti saya dari Parigi. Ya, kita insya Allah ketemu. Dan mohon semua teman-teman laksanakan dengan tugas. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Saya stop share ya bahannya. Tidak ada yang tanya bahannya, saya stop share. Ya. Kalau tugas sudah oke ya. Ya. Iya, sudah Pak. Sudah dipahami. Oke, selamat bekerja. Okay. Ya, baik. Ini kita punya evaluator, belum ada. Ini kalau tidak tinggal 1 menit, 3 detik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Anissa, Ibu Endang, Ibu Surahman, Kabu, Revi, Iba. Saya, Pak. Oh, Ibu Enda, silakan. Mengenai yang tugas individu tadi, yang video ya, Pak? Ya, videonya. Itu, Bapak, kalau tidak salah, sampaikan linknya saja yang di-upload. Atau? Ya, di linknya. Kalau videonya susah, Ibu upload di LMS. Oh, berarti kita masing-masing jadi, harus... Di ringkasan itu, kan ada ringkasan, langsung di bawahnya itu linknya ditaruh. Kalau dia tidak boleh berdiri sendiri. Jadi ada ringkasan kan buat misalnya berapa halaman. Itu langsung disambung di bawahnya itu adalah tugas learning jurnalnya. Linknya dikirim di bawahnya. Oh, berarti masing-masing peserta harus punya akun YouTube ya Pak? Tidak, jangan dikirim di YouTube. Di linknya saja yang dibangun. Pakai Google. Aduh. Oh. Oke. Okay. Nanti HP saya kalau ada mau ditanyakan ya. Makanya saya ambil pagi, kalau saya ambil siang ada yang bagus. Boleh toh pakai menyesuaikan ombak. Boleh toh saya bela pesertaku, boleh toh? Boleh. Memang betul. Memang betul itu. Ya. Jadi, Baiklah, alhamdulillah untuk pembelajaran agenda kedua telah selesai. Saya minta yang lapor, silakan. Sesuai kita, langsung ke para Raif. Mohon maaf ya. Bapak siapa tadi? Pak Raif, silakan Pak Raif. Supirnya, apa? Minta uang. Nah, itu adalah biaya-biaya yang ya, silakan Pak. Yang terima laporan silakan Pak Wahab. Cek. Ini kita masukkan Bapak-Ibu ke dalam pembelajaran telah selesai. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ulangi. Doa dimulai. Baik. Pak Raif, jangan lupa lapor pembelajaran telah selesai. Cek. Silakan Pak Raif diulang. Nanti di lapangan lapor pembelajaran telah selesai.
Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Parait. Lapor dulu ke Pak Wahab. Lapor. Pembelajaran telah selesai. Nanti Pak Wahab sudah menjawab. Nanti Pak Wahab akan arahkan. Silakan diulang kembali. Mohon izin Bu Dewi. Ya, silakan Parait. Lapor. Pembelajaran telah selesai. Laporan diterima, diakhiri dengan doa, laksanakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, contoh penghitungan NIC dengan doa selesai. Untuk peserta siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Untuk peserta istirahat di tempat gerak. Terima kasih Ibu Niputu Dewi dan Pak Wahab. Sampai ketemu lagi kita di hari. Terima kasih. Terima kasih. Jumat. Iya, hari. Ini materialnya. Dadah, saya izin lip. Sudah siap kendaraan. Terima kasih semua teman-teman. Ibu Dewi, makasih Pak Hendro. Ya. Ada Bunda cantik. Makasih, assalamualaikum. 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 Dah, Bapak. Ya, Pak. Emailnya nanti lah selesai. Pembelajaran selesai. Lapor pakai interval. Pembelajaran telah selesai. Lapor rekodnya mati kan? Thank you.